On behalf of the UN family, I would like to express my deepest condolence for the passing of Veteran William Sembang Mata. His passing has caused deep sorrow for us. Today is the last day for us with him. Soon his body will be back in body. But his love and his patient life was supporting us in the family until all the time to bring us together. Yang kami kasihi dan kami sayangi, Ibu, Umar Mata dan anak-anak semua, atas nama keluarga besar UGM, kami mengucapkan ikut berduka cita sedalam-dalamnya. Satu kebanggaan dan kehormatan bagi seluruh gereja-gereja anggota UGM Afrika, Jerman dan Asia yang pada saat ini hadir bersama-sama kita semua di sini untuk menerima kehadiran Bapak BPP Sembang Mata walaupun hanya raganya pada saat ini. Jujur, kami benar-benar merasakan kehilangan lebih daripada apapun yang kami rasakan duka yang selama ini ada. Karena kehadiran Bapak BPP Sembang Mata dalam arak-arakan oikumene gereja-gereja anggota UN sungguh memberikan warna baru, harapan baru, dan mimpi yang baru. Dan kami percaya kematiannya tidak akan mematikan semua harapannya itu. Di gedung inilah kami selalu berbicara, berdiskusi, berdoa, bernyanyi untuk suatu harapan persekutuan umat yang lebih baik. Lebih dari itu, persekutuan bumi, dunia ini yang lebih baik, bukan hanya Kristiani, tetapi seluruh umat dan seluruh alam ciptaan. Oleh sebab itu, kami sungguh
berharap dan berdoa kiranya ibu, anak-anak, dan semua keluarga besar, dan juga tentu saudara dari gereja HKBP dan seluruh anggota UIM, Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hari-hari berikutnya. Walaupun Bapak Simar Mata yang kita kasihi, yang kita cintai ini telah pergi, kami sangat-sangat berharap dan sangat-sangat mendoakan ibu bahwa ibu dan semua keluarga adalah juga keluarga besar UIM. Jangan pernah ibu merasakan ibu adalah orang lain bagi kami. Gedung ini, rumah ini adalah rumah kita bersama. Mampirlah, datanglah, dan juga anak-anak, agar di gedung ini juga kita akan meneruskan apa yang sudah Bapak. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan memberikan kekuatan bagi kita di dalam Pak Simar Mata sudah meninggalkan kita. Sama seperti Rasul Paulus, saya ingin membaca 2 Timotius 4 ayat 7. Dan saya percaya Bapak Pendeta Simar Mata juga akan mengatakan hal yang sama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ibu, Sestri Apurba, yang terhormat, Ibu Ada Pak William, yang terhormat teman-teman. Dengan sangat sedih kami menerima berita meninggalnya moderator kami, Pendeta Dr. Wilhelm Jumpal van Dapotan Simamata, yang meninggal pada tanggal 17 Juni 2022 di Medan, usia 68 tahun, setelah lama menderita penyakit Sirius. Beliau datang ke UIM sebagai penerima beasiswa pada tahun 80-an dan sebagai delegasi dari gerejanya mengalami proses perubahan organisasi misi dari Betas Lembaga Misi Jerman menjadi persekutuan gereja di Afrika, Asia dan Jerman lebih dari 26 tahun yang lalu. Tidak hanya dia terkait erat dengan UIM, dia juga berperan aktif dalam proses membentuknya. Setelah 8 tahun berdedikasi dan bekerja dengan sukses di Dewan Pengawas UIM, sidang raya 2016 memilikinya sebagai moderator dan ketua Dewan UIM. Dengan meninggalnya Pendeta Dr. Wilhelm T.P. Simamata, kita sebagai UIM kehilangan sosok yang selalu secara terbuka mengakui tanggung jawab Kristiani kita terhadap kaum tertindas di masyarakat. Selain itu, ia telah menemani proses UIM di masa depan dengan cara yang visioner dalam beberapa tahun terakhir dan menekankan peningkatan tanggung jawab para anggota di Asia dan Afrika. Kami sebagai UIM berhutang banyak padanya. Kami turut berduka cita kepada keluarganya di saat yang sulit ini. Pendeta Wilhelm T.P. Simamata yang tergabung dalam Huria Christen Batak Protestant, anggota UIM terbesar di Indonesia, yang dipimpinnya sebagai Everus dari 2012 sampai 2016. Sejak 2019, ia juga menjalankan komitmennya di level politik sebagai Senator Sumatera Utara. Karena sakitnya, ia sudah mengumumkan kepada saya dan orang lain pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai moderator UIM tahun yang lalu.
Di tempat ini, di sini, kami meresmikan kantor UIM baru di Asia bersamanya pada 29 Juli 2019. Ini adalah salah satu wujud mimpinya untuk UIM yang telah menjadi kenyataan. Kami sebagai UIM akan terus bekerja untuk mimpi-mimpinya almarhum yang selanjutnya. Kami berduka atas kehilangan seorang pemimpin karismatik yang untuknya misi Kristen selalu membela keprihatinan orang-orang tertindas di dunia. Semoga Tuhan menguatkan dan mempersatukan keluarga, sahabat, dan kita semua di masa duka ini. Dan kami bersama-sama melanjutkan mimpi-mimpinya ke beliau. Tuhan memberkati. Der Herr segne deinen Ausgang und Eingang von Landes in Ewigkeit. Amen. 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 Sisters and brothers, let us pray. O God, our comfort in despair, you have been the good shepherd of your devoted servant, Brother Ephorus Emeritus, Dr. Willem Simamata, Ephorus of HKBP, Senator and beloved moderator of UIM. Communion of churches in Africa, Asia, and Germany united in your mission. Lord, we thank you. You have led him in the path of righteousness for your name's sake. You have been with him also as he had to walk through the valley of the shadow of death. Your rod and your staff, they comfort him. O Lord, we ask you now, we are in dire need of your presence and comfort. We miss him so much.
all who will miss his visionary leadership, his reliable and humorous friendship, his bold vision, his steadfast love, most of all, his beloved wife, Ibusimamata Purba, his beloved children and family. Lord, we ask you, comfort and strengthen them and all of us with your spirit. Please, O Lord, be with us this day as we bring the coffin of Wilhelm to Samosir for a last worship before you. You have anointed Wilhelmsimamata. You have gifted him and made him a blessing for so many. Lord, we thank you that in all our grievance we can trust. Surely goodness and mercy shall follow all the days of his life now together with you. At your table, where he can rejoice, because death has not the last word, neither on him nor on us, but through Jesus Christ, who has opened the door through death to life. We thank you that we can trust that he will dwell in your house forever. And we ask you, please assure us in this trust, also for our own lives, also for the days to come, which yet have not ended for us. And we ask you, let us once rejoice together with him and with you at your eternal table. Lord, we commend him to you with gratitude for the gift you gave us all with his life in your service and in the life which he loved so much, not only those who were close to him, but also those who are excluded at the margins and in dire need of solidarity and love. We ask you, shelter the procession to Samosir. Give a good guidance and bless this last day together with Dr. Wilhelmsimamata, your servant. Be with the family and strengthen them. This we ask in the name of Jesus our Lord. Amen. Amen. Let's say Selamat kepada Yesus, saved in the arm of Jesus. Oh.
Sisters and brothers, on behalf of the family, son of Reverend Milan Mata will express something to us. Yes. I would like to deliver my five certificate. Thank you so, so much for this day, for this event, for all this preparation, the music, the place, everything. Really helps to recover our faith today. We really have a deep amount of sorrow. We really have sadness to be my mother and all my sister. I really beg you, sir. I really beg for your prayer for the blessing. I have heard everything from what is read in here. We often talk about his goals, what he has. He really wants to build the headquarters of the end near the Gibraltar Church, some other church. It was his mission that everyone that going through the Gibraltar headquarters will also see the UN headquarters mission. We often talk about his goals, even though it's not achieved yet. Ibu Bapak, dengan demikian acara sudah selesai. Mungkin kalau akan ada foto bersama, setelah itu saya rasa bisa dilanjutkan perjalanan yang kita kasihi. Terima kasih Ibu Bapak atas kesabaran yang mengikuti. Terima kasih kepada keluarga yang telah mengizinkan untuk melakukan kegiatan ini. Keluarga. Dan leader, saya Hati-hati ya.
Jadi kok, Pak?